tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Rasulullah merindukan umatnya yang terakhir, umatnya di akhir zaman, jadi apakah persediaan-persediaan, apakah keperluan-keperluan yang seharusnya kita titik beratkan dan kita perhatikan untuk menjadi sebagai umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman? Benda yang paling penting yang ditinggalkan oleh Nabi, dua benda yang ada jaminan, ada cop jaminan tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, berpegang teguhlah saya termasuk anda semua dengan dua sumber yang ditinggalkan dan diwasiatkan oleh Nabi. Sesungguhnya dalam Al-Quran berisi kalam-kalam, firman-firman dan perkataan-perkataan Allah. Di dalamnya sudah ditetapkan peraturan-peraturan, hukum-hakam, hukum-hakam, kisah-kisah yang sendiri dipilih oleh Allah untuk diletak dan digezet di dalam penceritaan Al-Quran. Di dalamnya berisi tiga manhaj yang paling penting. Itulah yang disebut sebagai akidah, itulah yang disebut sebagai syariat, dan itulah yang disebut sebagai adab, atau kita panggil akhlak, atau kita panggil etika, atau kita istilahkan sebagai tasawuf. Dalam sunnah-sunnah Nabi adanya penghuraian, adanya penjelasan daripada ayat-ayat yang bersifat umum. Sebagai contoh, bila mana Allah memerintahkan supaya mendirikan solat, Allah tidak suruh kita mengerjakan solat, tapi Allah suruh kita mendirikan solat, aqimis solat. Dan pelaksanaan solat itu tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak memanifestasikan pelaksanaan dan praktikal solat kecuali melihat kepada sunnah-sunnah Nabi yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang hidup pada zaman tersebut, yang melihat bagaimanakah bentuk, bagaimanakah tata cara solat yang sebenar yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diwariskan kepada kita sampailah sekarang. Dan begitu juga ibadat-ibadat umum yang lain yang memerlukan kepada penghuraian dan penjelasan daripada hadis. Dan kita pun tidak boleh berfikir bagaimana hari ini boleh muncul dan wujudnya sesetengah aliran yang menggelarkan diri mereka sebagai Quranis, yang menggelarkan diri mereka sebagai anti hadis, yang menggelarkan diri mereka sebagai golongan-golongan yang tidak mau menerima sumber yang kedua yang disebut hadis kecuali hanya berpandukan kepada Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu sudah lengkap, bagi mereka Al-Quran itu sudah komplit. Benar, Quran itu lengkap, Quran itu komplit, tetapi sebahagian daripada syariat, sebahagian daripada pelaksanaan ibadat-ibadat itu memerlukan penghuraian, memerlukan penjelasan daripada Rasulullah bagaimana nak melakukan ibadat tersebut. Bahkan sejauh ibadat-ibadat yang terangkum di dalam rukun Islam memerlukan hadis Nabi dalam bidang penjelasan dan penghuraian. Cara kita nak berpuasa banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi, sahnya, batalnya, rukunnya, syaratnya dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan pelaksanaan zakat, juga ada dalam hadis Nabi. Begitu juga pelaksanaan haji dan umrah, tata caranya ada dalam hadis Nabi. Kalau kita tak mau berpegang dengan sumber yang kedua ini, mana mungkin kita nak melaksanakan ibadat dengan sesempurna mungkin sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Dan ini disebutkan di dalam satu mukaddimah buku. Siapa yang diikuti oleh golongan ini? Iaitu Profesor Dr. Gulzaihar. Apa Gulzaihar sebut? Ini seorang orientalis yang amat memusuhi Islam. Dialah yang membawa agenda anti hadis. Dalam mukaddimah bukunya, apa yang dia sebut? When we seek religious instruction from Muhammad,
or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila mana kita mencari panduan agama, when we seek religious instruction from Muhammad, kita nak cari panduan agama, gagasan agama daripada Muhammad, when we seek religious instruction from Muhammad, or any other society beside God, ataupun kita mencari sumber-sumber lain selain daripada Allah, kita ambil panduan agama daripada Muhammad dan kita ambil panduan agama daripada sources-sources, sumber-sumber selain daripada Allah, ini bermakna kita menyokong pendapat syaitan. We support Satan in his claim. Apa dakwaan syaitan? God need a partner. Tuhan ini memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat, hukum-hukum dan peraturan daripada-Nya. Seolah-olah Quran tu dah lengkap, Quran tu dah cukup, itu dah memadai. Tiba-tiba kena topak pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, kena topak pula kenyataan-kenyataan daripada Muhammad, seolah-olah Allah memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat dalam agama. Ini yang menyebabkan ketidakfahaman yang berterusan. Bila mana wahyu turun pada Nabi dan Rasul, itulah tugas mereka. Wahyu-wahyu ni datang daripada para Nabi dan Rasul. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta sendiri oleh Allah untuk mengucapkan perkataan ni? Rujuk surah Sad ayat 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sesekali tidak pernah meminta imbuhan, meminta imbalan, meminta upah daripada kerja-kerja dakwah ni, wa ma ana minal mutakallif. Dan aku sesekali bukanlah orang yang mengada-adakan. Ini kata Nabi Muhammad yang difirmankan oleh Allah menerusi ayat Al-Quran. Maksud mengada-adakan, Nabi sesekali tidak pernah merubah Al-Quran. Sama ada dari sudut menambahkan ayat-ayat Al-Quran, menambahkan huruf-huruf Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah mengurangi ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah mengurangi huruf-huruf Al-Quran, bahkan lebih jauh menyembunyikan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dalam banyak-banyak ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk diri sendiri beberapa ayat. Dalam banyak-banyak ayat ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk anak beranak yang terdekat. Dalam banyak-banyak ayat ni rasa ayat ni special, aku nak simpanlah, nak hiddenlah daripada orang ramai, nak bagi kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat yang khusus dan manusia-manusia special. Jangan pernah minda otak dan fikiran anda terarah memikirkan perkara sedemikian. Nabi Muhammad sesekali tidak pernah melampaui batas dari sudut tugas dia sebagai utusan Allah. Tak pernah melebihkan, tak pernah mengurangkan. Bahkan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini adalah amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap Rasulullah untuk disebarkan kepada sekalian manusia. Dan Rasulullah telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik dan seamanah-amanahnya. Kalau kita kembalikan, apa istimewanya umat ini berbanding dengan umat-umat sebelum ini? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah dalam ayat 143. Surah Baqarah 143, di tengah-tengah tu apa yang Allah sebut? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat wasata, umat yang pertengahan. Maksud wasata, ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang adil. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang pertengahan. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang terbaik. Ada yang memilih dia adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apapun
yang dipilih oleh ulama tadi baik adil, baik pertengahan, baik terbaik dan umat pilihan, semuanya akan mengembalikan makna tadi kepada ummatan wasatah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, kerana nak menjadikan kamu sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan menjadikan nabi-nabi itu sebagai saksi ke atas kamu. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada suatu perkara yang harus kita fikirkan di luar kotak, di luar minda kita yang biasa. Kerana apa? Kerana Allah nak menjadikan umat terakhir, umat terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia. Tidakkah tuan-tuan terfikir menerusi ayat ini bagaimana dia bisa dan mungkin terjadi sedangkan kita tidak hidup pada zaman umat-umat terdahulu? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Adam. Bagaimana kita nak menjadi saksi atas perlakuan umat Nabi Allah Adam? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Idris. Tak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Nuh. Kita tak pernah pun menyaksikan dengan mata ini apa musibah yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh. Datang ribut taufan, datang banjir yang besar, air mencurah-curah, turun daripada langit, keluar pula daripada bumi-bumi. Tak pernah mata-mata kita umat akhir zaman menyaksikan, bagaimana bisa kita menjadi saksi atas perbuatan mereka. Umat Nabi Hud, bagaimana kita nak jadi saksi? Umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi Syu'aib, sampailah umat Nabi Muhammad semasa hayat baginda, bagaimana kita akan jadi saksi? Sedangkan kita dihidupkan pada zaman ini, mereka dah mendahului kita. Baik. Apa yang menjadikan umat ini special, tuan-tuan? Al-Wasat disebut dengan tiga perkataan tadi. Bahkan selebih jauh, Al-Wasat dikategorikan sebagai umat pilihan dan umat terbaik. Imam Ibn Katsir telah menyebutkan di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat 143 surah Al-Baqarah dengan mendatangkan tiga percontohan. Yang pertama dikatakan umat pilihan, umat terbaik ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada sebaik-baik keturunan yang mempunyai sebaik-baik kedudukan dalam masyarakat, iaitu dilahirkan daripada keturunan Arab Quraisy. Bila sebut Arab Quraisy, dari mana datangnya Quraisy ni? Sebab bila kita teliti ahli-ahli keluarga Nabi daripada Rasulullah sampai atas, tak ada pun yang ada penisbahan pada Quraisy. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama sebenarnya ialah Amru. Amru bin Abdul Manaf. Abdul Manaf nama betul dia ialah Al-Mughirah. Abdul Manaf bin apa? Sudahlah. Cuba ingat sat. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay nama betul dia siapa? Qusay nama betul dia ialah Zaid. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir itulah Quraisy. Fihir itulah yang ditandai. Fihir itulah yang dinisbahkan dengan Quraisy. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Baik, itu adalah sebaik-baik keturunan, sebaik-baik kedudukan, golongan bangsawan. Nabi lahir daripada golongan tersebut. Bahkan Imam Ibn Katsir menulis dalam kitab tafsirnya menisbahkan antara solat yang terbaik, solat yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran, as-salatul wusta.
Salat wusta dinisbahkan dengan salat waktu mana? Subuh ke, maghrib ke, asar ke, zuhur ke, isyak? Salat wusta, salat asar dinisbahkan salat yang paling utama. Dan ini kita boleh lihat penjelasan dan penghuraian menerusi hadis-hadis yang sahih yang sekian banyaknya terdapat di dalam kitab sahih dan sunan-sunan yang lain. Begitu juga digambarkan umat ini sebagai umat yang terbaik, kerana mereka akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia sebelum ini, akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan umat sebelum ini. Di mana kita boleh mencari penghuraian yang lebih jelas? Buka surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan-nas. Surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum, dialah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kamu. Allah yang pilih umat akhir zaman. Bukan kita yang meminta-minta, bukan kita yang merayu-rayu, bukan kita yang buat apa? Buat permohonan. Ketuan-tuan jadi umat akhir zaman ni pernah buat surat permohonan? Kami ni ramai-ramai hari ni memang buat dah surat permohonan dulu nak jadi umat hak terakhir. Tak ada. Kita tak pernah minta, kita tak pernah dakwa, kita tak pernah claim, kita tak pernah mohon. Apa yang Allah sebut? Huwajtabakum. Dia yang pilih kamu. Allah yang tetapkan semuanya. Mana umat yang akan hidup pada zaman Nabi Adam, siapa yang akan hidup pada zaman Nabi ni Rasul tu, Allah jugalah yang tentukan dan tetapkan siapakah yang akan diletakkan di kalangan umat-umat terpilih di akhir zaman. Wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini bagi kamu sebagai suatu kesempitan, suatu kesulitan atau suatu kepayahan. Hari ini tuan-tuan, jangan kita berfikir bila Allah letakkan kepada kita satu cara hidup, the way of life yang kita panggil sebagai din, yang kita panggil sebagai agama, yang kita panggil sebagai perintah-perintah dan larangan daripada Allah, jangan sesekali kita anggap tu menyusahkan hidup kita. Jangan kita anggap dia akan menyempitkan kita, menyesakkan kita, menyulitkan kita. Sebenarnya agama ni datang untuk memperelokkan, untuk mentarbiah, untuk memberi pendidikan kepada manusia agar mereka mengenal apa yang sememangnya baik dalam kehidupan dan apa yang sebenarnya buruk dalam kehidupan. Apa yang dinamakan hak dalam hidup dan apa yang dinamakan batil dalam hidup. Apa yang dinamakan benar dan apa yang dinamakan sesat, terselewing dan tersasar dalam kehidupan. Dan dia juga adalah merupakan ujian daripada Allah untuk mengukur sejauh mana kesetiaan, ketaatan kita kepada perintah Allah dan berusaha sedaya mungkin untuk menjauhi setiap larangan-larangan yang datang daripada Allah. Itulah agama. Jangan bagi sempit. Ada sesetengah orang yang hidup dunia akhir zaman ni dia merasakan agama ni sebagai halangan. Agama ni sebagai kekangan. Sebab apa? Dia nak menjadi seorang manusia yang freedom. Dia nak jadi manusia yang bebas. Dia nak bebas sungguh-sungguh. Jadi kita tanya pada mereka, yang kamu nak hidup bebas ni nak bebas daripada apa? Kalau kita kata nak bebas daripada kekangan agama, kekangan agama ni agama datang daripada Allah. Otomatik bila kamu kata kamu nak bebas dari kekangan agama, otomatik juga sebenarnya kamu nak bebas daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kamu. Allah dah tentukan atas agama baik buruk, ikutlah.
Allah dah tentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dia hari ini rasa terhalang, rasa terkekang, dia nak bebas sungguh-sungguh. Apa agama punya payah suruh semayang 5 kali baik tak semayang? Apa payah punya agama sampai puasa orang 2-3 hari cukuplah ni sampai sebulan penuh? Apa payah punya agama kita cari harta penat-penat, cari duit, cari rezeki letih-letih, kena bayar zakat, kena kongsi, kena sedekah? Apa punya cerita macam ni? Kumpul duit banyak-banyak, kena habiskan 10 ribu, 20 ribu nak pi ke Mekah pula, mengayakan Arab Saudi dan sebagainya. Perkataan-perkataan macam ni sering dan selalu keluar. Mereka-mereka yang nak hidup bebas dan tak terkekang dan terhalang dengan ibadah dan amalan tadi. Bahkan lebih jauh, hak dilarang tu pula dia nak buat. Allah kata jangan minum, dia nak minum. Minum pula satu hal. Sembunyi-sembunyi belakang orang, okey lagi. Bahkan hari ini lebih jauh, selain daripada dia buat dosa minum arak, dia mewar-warkan pula kepada orang lain, bahkan bangga dengan dosa dia. Dia minum arak tu dah tunjuk-tunjuk, dia minum arak tu dah depan orang, lepas tu dia bangga dengan dosa dia tadi. Tengok aku, 14 botol tak mabuk-mabuk. Dia minum tu satu hal dah dosa, lepas tu bangga pula dosa yang dia buat, minum 14 botol arak tak mabuk. Hak berzina satu hal, cerita awet keliling pinggang, pernah tidur dengan perempuan tu, dia sebut dengan awet ni, sebut dengan janda tu, sebut dengan security guard tu, sebut. Bahkan bangga pula dalam banyak-banyak 14 orang ni, aku tak pernah kena penyakit AIDS. Siplis pun jauh sekali, bangga pula Allah tak uji lagi penyakit tu atas dia. Bahkan dia sebut pada orang lain pula dosa-dosa dia buat. Lepas tu kalau orang kafir 4 nombor, kita pi 8 nombor. Orang kafir 3622. 3622 tambah lagi cik, 4288. Oh, 8 nombor, nak bagi cepat kaya. Kaya yang diilusikan, kaya yang terjerat dengan nasib. Ini berlaku hari ini, dah nak bebas sangat. Agama tu jadi halangan, agama tu jadi kekangan. Last kali ada yang beranggapan agama ni menyusahkan hidup, maka tinggalkanlah agama. Maka ada sebahagian yang murtad. Murtad ni saya nak sebut mudah saja. Bila kita kata kita ni Islam, Islam ni satu yang special, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik, dia hanya akan duduk pada tempat yang baik, ruang yang baik, acuan yang baik. Kalaulah dia duduk satu tempat yang kotor, satu tempat yang tak elok, satu tempat yang hari makin hari membusuk, sampai satu ketika dia tak sanggup lagi nak duduk dengan acuan bekas dan tubuh ni, dia akan keluar. Sebab dia terlampau suci nak duduk tempat yang paling kotor. Agama ni terlampau suci nak duduk pada orang yang sebermasalah-masalah manusia. Bila dia ada keluar, siapa bermasalah ni? Orang tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar diri kita tiada maksum. Hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa, hari-hari buat buruk. Alhamdulillah, agama tu masih nak duduk dengan kita. Agama tu masih sudi melekat pada acuan dan bekas tubuh kita. Tapi satu masa, kalau terlampau kebobrokan yang kita lakukan dalam kehidupan, berkemungkinan dia akan keluar. Dia tidak selesa lagi untuk hidup dalam tempat yang kotor, kerana dia terlampau suci untuk duduk pada tempat yang disebutkan tadi. Jadi jagalah baik-baik agama, jagalah baik-baik akidah tuan-tuan, sebelum dia lari dan keluar daripada diri kita. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nabi kamu, agama bapak kamu. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Kerana agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi seterusnya. Tiada agama lain, tiada ajaran lain, tiada falsafah lain, tiada ideologi lain yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh bapa sekalian Nabi Ibrahim alaihissalam.
Apa yang dibawa oleh anaknya Ishak, itulah ajaran Ibrahim. Yang dibawa oleh anaknya Ismail, itulah ajaran Ibrahim. Sampailah ke Nabi Isa, tetap ajaran yang sama. Sampai ke Nabi Muhammad, tetap ajaran yang sama. Bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Satu dan Maha Tunggal. Tidak ada kesyirikan, tidak ada mempersekutukan, tidak ada sesekali memperduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya beriman kepada hari akhirat. Jangan ingat nabi-nabi bawa laluan yang berbeza, tidak. Masa yang berbeza, waktu yang berbeza, agama tak pernah berbeza.